Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OJ Story Channel. Kita lanjutkan gameplay Barnfinders. Terakhir kita berhasil menyelamatkan alien dari sebuah lokasi rahasia. Nah, dia minta tolong kita untuk pergi ke bulan, teman-teman ya. Mungkin nanti kita bakal pergi ke bulan. Tapi sebelumnya, sepertinya Bang Aji bakal buka toko dulu. Dan kita bakal bikin toko kita jadi keren banget, teman-teman pastinya ya. Bang Aji pengen ganti ini jadi keren, guys ya. Jadi kita bisa ganti ini, teman-teman ya. Nah, harga yang paling mahal $875, guys. Nah, kita bisa bikin shelf kita jadi super keren seperti ini. Kemudian kita bisa ganti juga, teman-teman ya. Ganti apa namanya? Dindingnya, teman-teman ya. Dindingnya kita ganti jadi yang mewah ya, guys. Mana yang keren, guys? Ini keren, guys. Ini keren. Oke, ada yang jualan di sana? Aneh, ada yang mau beli ini, teman-teman. Kita jual dulu ya, guys ya. Lumayan $125, let's go. Wadibadiyo. Let's go, bro. Silakan ya kan, dapat $150 lumayan, teman-teman ya. $170 lebih kurang. Ini dia jualan apa, guys? Ah, dia jualan boneka, guys. Kita cuekin aja ya. Nah, Bang Aji bakal taruh sini. Nah, jadi jauh lebih mewah nih. Ini ya. Tukang cukur ya. Kursi tukang cukur, teman-teman ya. Lihat tuh. Udah keren ya. Ini meja bisa diganti enggak, meja? Mejanya bisa diganti ya, guys ya. Meja kita ganti jadi bukan meja ini. Ini udah keren sih gini. Mejanya enggak bisa diganti, teman-teman. Ya capek deh. Bentar. Dia mau beli sirkus kita, guys. Yang Bang Aji bikin kemarin ya, yang kodok temennya, harganya $800, guys. Jadi total $1,000, teman-teman. Lumayan ya, kita bisa mengupgrade toko kita dengan ini, teman-teman. Ya. Toko kita jadi jauh lebih kece badai. Kita ganti juga, temennya. Wah, jadi keren, coy. Ini bisa nggak raknya? Oh, raknya bisa diganti juga, guys. Oh, raknya bisa diganti, temennya. Jadi super mewah, temennya. Mewahnya ya ampun. Kita langsung pakai yang paling mewah, guys. Gak pakai tanggung-tanggung. Langsung pakai yang paling mewah. Wih, keren kali, coy. Ada yang mau belanja, guys. Oke, kita lihat ya. Jadi berapa harganya? Apakah mengganti paletnya jadi lebih keren akan meningkatkan harganya? Kayaknya enggak sih. Nah. Oke, ada yang mau belanja tabung H2O di sini. Oke, lumayan, teman-teman ya. Oke, dia cuma bisa nawar segitu doang. Tapi duit kita kayaknya bakal habis, guys ya. Gua lihat dulu misi berikutnya kita bakal butuh berapa duit, guys. Jadi Bang Aji dapat email baru, teman-teman. Kita disuruh mencariin, teman-teman ya. Thank you for saving me. Nah, ini dari Steve Gray. Steve Gray ini adalah alien, teman-teman ya. Misi kita berikutnya adalah pergi ke bulan, guys ya. Mencari ini, teman-teman. Minuman yang biasa kita minum. Step ya. Kita lihat ya. Kita bakal pergi ke bulan. Butuh gratis, guys. Gak butuh apa-apa. Kita bakal pergi ke bulan kali ini, teman-teman ya. Kita bakal pergi ke bulan. Gak tanggung-tanggung ya. Oke, gue bakal merapikan dulu ini gue jadi super kece banget ya pastinya. Oh, kita bikin jadi max semua, guys ya. Oh, lihat nih. Kan keren liatnya kan. Oke, tambah $50. Nice. Tambah lagi $20. Nice, bisa sekali lagi, guys. Tambah lagi $50, guys. Wah, kayaknya ngaruh sih ini. Bikin keren gini jadi ngaruh, guys ya. Oh, ini yang kemarin gue bilang tuyul ya, guys ya. Yang gak kelihatan ya. Bisa nawar 3 kali, nice. Tambah lagi $48. Oke, dia cuma bisa bayar segitu gak apa. Oke, lumayan ya. Duit kita sisa $3,600. Let's go. Kita bakal upgrade yang paling bagus. Keren banget, coy. Oke, langsung upgrade yang paling bagus, guys ya. Ini ada yang lain gak sih? Ini keren juga sih yang Voltron ini. Tapi kayaknya ini udah paling bagus sih. Bang Aji bakal bikin yang paling bagus semua ya. Oke, dia beli ini ya. Ambil itu. Oke, lumayan. Ini mau beli stand kawa ya. Apa itu? Ini guys ya, dia mau beli ini ya. Lumayan. Dapat $400. Sisa $1,000 duit kita, guys. Sisa ini ya, bisa kita upgrade ya. Nah, udah kece badai. Sekarang masalahnya adalah ininya, teman-teman. Pintunya ya. Pintunya nggak bisa diganti, coy. Pintunya memburik banget ya. Oke, ada yang mau belanja lagi di sini. Sekarang taruh ini. Oke, udah gak ada barang lagi. Silahkan ambil. Oke. Oke. Duit kita $500 dah, ya. Tapi toko kita jadi kece badai kayak di film-film. Kita tutup toko dulu ya. Udah gak ada yang bisa kita jual, tinggal dikit-dikit doang. Kita bakal pergi dulu, teman-teman ya. Karena kita kali ini akan pergi ke bulan, teman-teman. Gak tanggung-tanggung ya tujuannya ya. Langsung pergi ke bulan. Kita langsung pack barn, langsung ke travel ya. Pergi ke bulan kali ini ya.
ke bulan naik mobil guys ya. Naik apa nih? Kayaknya gak mungkin naik bulan. Oh, naik UFO coy. Dijemput alien temen-temen. Gak tahu-tahu dijemput alien. Dibikinin roket. Masuk portal. Uncle Billy is your oldest uncle. Oke, oke. Kita sampai di bulan teman-teman ya. Gak pakai roket ya. Dia jemput oleh UFO langsung oleh penghuni bulannya. Ceritanya gini ya. Tapi kenyataannya kayaknya di bulan gak ada kehidupan ya guys ya. Wow, kita melewati bumi. Wih. Kita keluar angkasa ya. Wow. Kita berkunjung di bulan, teman-teman. Wih, keren. Kita sampai di bulan, teman-teman. Kita berkunjung di bulan. Wow, gua gak nyangka sih bakal seperti ini. Ini agak absurd ya. Cuman animasinya keren banget mereka buatnya. The Moon. Selamat datang di bulan. Intruder alert. Intruder alert. Aduh, sekuritinya masih nyala katanya ya. Oke. Intruder alert. Cari caranya untuk matikan dia. Cara matiin sekuritinya di mana, coy? Intruder alert. Intruder alert. Intruder alert katanya. Bentar, guys. Oh, di atas itu, guys. Gua harus matiin, guys. Matiin. Oke, kotak, guys. Kotak. Intruder alert. Intruder alert. Susah ngelurusinnya guys karena dia ada grafit zero gravity ya, lompat. Intruder alert. Ya. Intruder alert. Bisa diam enggak? Ah, udah gua pencet ya. Welcome pencet ya. To Miko Moon Station. Oke, selamat datang di Miko. Miko itu ternyata nama aliennya kali ya, teman-teman ya. Oke, kita sudah sampai di tempatnya Miko. Kita sudah bicara sama Sif Grey. Oke. Pasti ada cara untuk menggunakan air tunnel ini katanya ya. Pasti ada cara, karena kita harus lewat ini guys ya. Oke, oke, oke. Ini. Gimana caranya bro? Oke, dia bilang ada caranya supaya menggunakan air tunnel ini teman-teman. Kita cari cara dulu guys ya. Makanya bakal coba nge-scan dulu menggunakan ayam goreng ini. Oh, oh, oh. Di sini ada barang nih. Nah. Oke, ada bunyi dari luar sana. Sebentar, sebentar. Kita cek lagi guys ya. Oh, 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 katanya. Di sini ada barang nih. Bentar. Oh, ini dia. Ah, ada barang lain enggak? Coba lagi ya. Ada barang nih. Sekitar sini. Oh, ini topi dari Garut. Gak ngeliat gua. Karena kelihatannya barangnya nggak mungkin ya bisa dijual, tapi ternyata bisa dijual gitu. Masih ada ayam lagi di sini. Mana barangnya? Oh ini gasolin ini bisa dijual, nggak bisa. Sebentar, sekitar sini ada oh, topi ini. Aneh ya topinya bisa dijual, ayam nggak bisa dijual ya konyol. Ini nggak bisa. Lagi. Ayam. Wah ribet banget ya. Ini dia topi semua yang bisa dijual. Sebentar, kayaknya bisa lihat toilet ya. Gak bisa lihat toilet. Coba gua lompat ya. Ada sesuatu gak di atas? Gak ada ya. Oh bisa terbang gini guys. Bisa lompat gini. Oh ini ada lubang. Oke oke. Oke kita sampai di lokasi berikutnya. Enjoy your stay. Enjoy your stay. Oke oke. Kita sampai di atas sebenernya. Ada alien lagi di sini. Steve Gray. Kita bisa membuat moonshine di sini. Oke 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 oke. Dia ngelihat essence water pump and oke, jadi dia mau membuat itu ya, minuman itu ya. Kita nyari bahan dulu ya guys ya. Oh ini ada CCTV-nya, ini bisa digeser nggak sih? Nggak bisa digeser. Oh ini bisa. Oh ini kaca ya. Oh ini kaca dudul Garut. Oke kita buka dulu ya. Oke ada barang di sini. Ada kunci lumayan, kayaknya bisa untuk buka akses sesuatu. Kunci di kitchen ya, di apa namanya, di dapur teman-teman ya. Kita coba pakai ini. Mana ini bisa diambil ya. Oh ini ada. Oh listriknya matinya di situ kayaknya. Gua ngerti, ini di sini. Kita harus masuk sini nih guys.
di restoran ya. Oh iya, ngerti. Sambil dulu ini. Ini ada bisa diambil nggak? Nggak ada kayaknya. Kuncinya ini guys ya. Gua dapat kuncinya tadi. Kita ambil nih. Bisa diambil. Kemudian ini bisa diambil nggak? Oh ini dia panelnya. Kita matiin panelnya supaya kita bisa masuk ruangan tadi guys ya. Oke, gua cek dulu. Ini bisa diambil. Bisa diambil. Ada lagi nggak di dalam yang bisa kita ambil? Kita coba ya. Cold udah nggak ada ya guys ya. Nah kita bisa balik lagi ke sini sebenarnya. Tadi kan ini kita bisa ambil nih. Nah lumayan. Ini bisa diambil juga nih. Oke lumayan. It should work katanya. Ada lagi nggak? Ini ada poster kah? Coba ya. Kayak ayam ya. Cold udah nggak ada ya guys ya. Kita kesini ya. Nah ini tadi ketutup. Ini kursi bisa diambil. Mantap. Ada kartu di sini. Ini kartu nih. Ini butuh kartu nih guys ya. Oke, kita butuh card berarti guys. Ada card nih yang perlu kita butuhkan untuk akses ini tempat nih. Sebentar. Ini ada CCTV. Berarti kita harus nyari kartu guys ya. Kartu untuk akses. Sebentar. Kita ada di sini. Kemungkinan besar di sini kayaknya kartunya. Oh enggak, ini belum bisa tuh nih. Kita harus ada kartu nih. Itu aksesnya untuk di situ tuh. Oke, kita bakal nyari kartu dulu teman-teman ya, kartu akses supaya kita bisa akses di situ. Kita bakal coba. Ada satu di sini, guys. Ada satu di sini. Ini kah? Bukan. Ada satu di sini yang bisa kita ambil. Tapi gua enggak ngelihat. Ini kah? Ada suara ayam tadi. Ambil aja nih. Enggak ada di sini. Gimana ya? Kayaknya di sini ada kartunya guys ya. Kartunya. Coba sekali. Ukuran dekat. Oe. Di sini. Bunyi. Oh itu dia kartunya Dodol Garut. Itu dia. Oke ketutupannya tadi ya. Kita udah nyalain ya. Dengan membuka itu memasang itu akses ke sana kayaknya terbuka guys. Nah terbuka kan, ini terbuka ya. Tadi nggak terbuka ya guys ya. Kita bisa naik ke atas lagi. Nah naik ke lantai berikutnya teman-teman. Wow keren. Wow keren banget gitu ya. VIP room. VIP room. Oke. VIP roomnya alien nih. Ruangnya keren banget ya. Kayak luar angkasa gitu ya. Emang luar angkasa sih. Ini ruang VIP pertama. Yang A. Kita dari A ya. Ini kayaknya bisa dijual lumayan ya. Wah ada ruangan keren guys. Ini kayak hotel ya. Kita ambil nih. Dapat tile baru. Keren banget ya. Kemudian gak ada yang. Kursi bisa dijual nih ya. Laptop bisa dijual juga ya. Lampu. Lampu gak bisa ya. Poster gak bisa ya. Meja gak bisa temen-temen ya. Kita coba nyala lagi. Agak jauh ya. Gak ada ya di sini. Ini apa sih. Gak bisa diapa-apain. Ini meja nih kayaknya. Meja bisa diambil ya. Lumayan. Nah kita buka lagi ruangan sini ya. Ini Pak Taraman bisa gak? Gak bisa ya. Wah ini VIP room gede banget ya. Oke. Gak ada yang bisa dijual sini. Buka ruangan. Itu ada kunci nih ya. Takutnya ada kunci terlibat. Oke gak ada apa-apa di sini. Ini tanaman? Bisa. Oke nice. Kita ambil dulu tanamannya. Habis itu kita nyalain lagi si ayam ya. Supaya gak ada ketinggalan ya. Oh ada lagi kan. Wah bahaya nih. Ada apa di sini? Ada bisa dijual di sini? Tunggu. Ada satu di sini, guys. Tiba-tiba, mana bisa jual? Sekali lagi. Dari sini bunyinya. Kadang di ruangan sebelah, guys ya. Di ruangan sebelah. Nah, kan ada ruangan sebelah kan? Mana bisa jual? Ini bisa jual. Toiletnya bisa jual guys. Nah kadang itu kayak gitu. Jadi mungkin bingung. Nah masih oe katanya. Ini bisa dijual nih kayaknya nih. Atau di luar ada lagi nih. Di sebelah luar temen ya. Di sebelah sono. Nah, di ruangan sebelah ini kayaknya nih. Kita kesini ya. Oh mesti lockpick. Bentar. Kita lockpick dulu guys ya. Oke kita buka ya. Ruangan berikutnya ya. Ini apa sih? Ini server ya temen ya.
Nah, di sini water pump station. Nah, ini bisa diambil nih. Ini alasannya bunyi tuh. Ini stasiun water pump tuh ya. Tempat air nih ya. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Hancur. Ini tempat water pump nih. Ada yang mati, ada yang nyala guys ya. Oh, ini dia tuh nih. Kayaknya kita disuruh teka-teki nih. Bentar, bentar. Oke. Oke, kalau kita ngatur levelnya ya, level pressure-nya ya, dia bakal pump lagi. Kita harus ngatur level pump-nya nih. Teman-teman, kita bakal cobain bareng-bareng ya. Gue masih bingung sih ini. 1 dan 3 itu maksudnya apa? 1 tambah 3 atau Teman-teman, jadi Bang Aji masih bingung ini ya. Ini maksudnya gimana? 1 entry, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 5, 4 dan 1, 5 dan 1. Nah, kalau kita turunin ini ya. Nah, ini kan ada yang ke bawah, ada yang ke atas nih levernya. Nah, ini nyala nih. 1 3 2 4 4 5 5 dan 1. Kita cobain turunin. Loh. What the? Oke, kayaknya IQ gua enggak nyampe ya, guys ya. Langsung nyala aja gitu aja. Udah beres sebenarnya. Mungkin itu tergantung sama urutannya, guys ya. Enggak juga sih, tergantung sama levernya. Ini levernya turun ke bawah dan ke atas ya. Kita udah berhasil nyalain. Terus apa yang harus kita lakukan di sini? Kita udah berhasil nyalain ya, guys ya. Kita kayaknya ada kaitannya dengan ruangan sebelah. Kita coba nyalain dulu. Oke, udah nyala water pump-nya. Kita coba ke ruangan B. Kayaknya di ruangan B barangnya. Nah, ini dia maksudnya ya. Oke, kita bakal ambil. Mejanya bisa diambil? Nggak bisa. Ada barang kali sini? Nggak ada. Kulkas juga nggak ada. Ini meja bisa diambil kayaknya? Bisa. Kuncinya? Nggak bisa. Lampunya bisa. Kita ke ruangan ini lagi guys ya. Lampunya bisa. Ada isi kan di sini? Enggak ada. Kita coba lagi. Oke, di ruangan sebelah sepertinya. Ini toilet bisa diambil. Showernya enggak bisa diambil. Udah ya, enggak ada apa-apa lagi ya. Cold ya, udah dingin guys. Udah enggak ada apa-apa nih. Udah cold ya, udah enggak ada apa-apa lagi guys ya. Oke, teman-teman, sepertinya lantai ini udah selesai. Kita bakal coba naik ke lantai atas ya. Masih ada rupanya di sini. Nah, garden. Nah, naik. Garden welcome. Kita bisa ngeliat bumi dari sini, guys. Nico Garden. Nico Garden katanya. Oke, kita sampai di gardennya Nico ya. Kita sampai. Oke, ada yang bisa kita gali di sini. Oke, ada boneka. Ada apa lagi di sini? Ada totem di sana kita bisa ambil sebenarnya. Oke, kita ambil lagi totemnya. Ada apa lagi? Oh, ada galian lagi. Ada boneka, guys ya. Ada boneka lagi. Oke, ada poster di sana. Ada apa lagi di sini? Oke, teman-teman, ternyata udah nggak ada apa-apa ya di atas ya. Sepertinya itu sisanya di bawah, guys. Di atas udah nggak ada apa-apa, teman-teman. Gue udah muter-muter nggak ada apa-apa nih. Jadi kayaknya kita bakal turun ke bawah. Menuju ke ini tempat pertama kita. Nah, station. Ini station ingredient di paling bawah. Ada ruangan rahasia ternyata. Kita belum kesini guys ya. Oke, ini ruangan ingredient atau ruangan bahan. Kita coba ngobrol sama dia. Oke, cari ingredient yang tepat dan masukkan ke dalam mesin yang tepat teman-teman ya. Oke, jadi ada bahan yang harus dimasukkan ke masing-masing lokasi. Ini biru ya. Kita ambil biru ya. Biru dimasukin ke sini coba. Bener gak? Salah ya? Oh, corn. Oh, ada tulisannya dulu Garut. Gua enggak tahu. Ini corn, guys. Corn masuk ke sini, guys. Nah, corn. Kemudian ini rye, ini barley, oke. Okay. Barley di sini. Lempar aja ya.
bisa lempar ya? Lempar lebih cepet guys. Gak nyampe coy, dulu Garut. Kurang naik ya. Oke, corn udah beres ya. Corn udah beres. Kemudian yang ini Barley, warna biru guys. Enggak, bukan ini. Barley ini. Sama coy. Nyampe gak? Gak nyampe guys. Gak nyampe. Kita masukin dulu ya barley ya. Oke, barley udah beres. Sisa yang itu barley corn rye. Oke. Gak masuk. Kelebihan satu tadi yang barley. Jadi deh. Dry loaded successfully. Ini kenapa merah sendiri ya? I want. Let's go back entrance to the moon sign should be open. Kita disuruh naik lagi guys. Oh ini ada pintunya ternyata. Baru ngerti gue. Woi, gue mau naik weh. Mana moonshine? Kayaknya di sini gak ada pintu deh guys. Tadi gak ada pintu di sini guys. Kayaknya bukan di sini. Garden welcome. Enggak. Bukan di sini. Moonshine itu kayaknya bukan di sini. Di lantai sini tuh ya. Tunggu dikit. Nah. Look for a bottle of moonshine. Di mana tadi moonshine lokasinya? Woi, gua mau. Selamat sih. Ini enggak ada. Oh, ini beda ya. Oh, ini beda tadi. Kita turun dulu sebentar ke bawah. Ke bawah. Nah, ada ruangan beda lagi, guys. Tadi ada ruangan yang nah, ini dia moonshine. Astaga, ribet ya ternyata ya. Mohon maaf, ini dia. Oke, okay, use the panel to make our galaxy moonshine. Oke, okay, gimana caranya? Racer controller, oke, okay, corn. Bali. Oh, kita harus start dulu ya. Start, oke. Okay. Start lah. Now drive. Right. Begini ya. Corn. CBR ya. Add drive. Add corn. Oke. Okay. Add drive. Terus tekanannya gitu. Add drive. Add corn. Oke. Add corn. Add corn. Terus tekanannya diatur di kiri ini tuh ya. Beres. Oke, okay, udah beres sebenarnya bahan yang diberikan untuk membuat moonshine, teman-teman ya. Your moonshine is ready. Nah, ini yang dia minta ya. Kita ambil. Beres, job item found. Ini ada ruangan lagi. Oh, ini ruangannya tembus ya. Oh, tembus kemana ini? Tembus ke sini. Keren juga lo, bro. Oke, okay, itu ruangannya. Ini tekan tembus kemana? Tembus ke sini. Oke. Okay. Udah gak ada apa-apa ya, ada cult ya guys ya. Oke, okay, send job item by komputer. Ada satu barang yang ketinggalan, gue gak tahu di mana guys ya. Kalian bisa lihat itu ada item left-nya satu. Agak sulit untuk ditemukan ternyata. Jadi kayaknya bang aja bakal mutusin tetap untuk kita bakal balik aja. Untuk mengantarkan ke yang minta ya. Udah gak ada apa-apa di sini ya. Oke, okay, kita bakal balik teman-teman. Baliklah, kita ke bumi dulu ya. Ada satu ketinggalan nih, collectible nih. Oh, collectible doang guys. Oh, ini itemnya ketinggalan satu guys. Gua gak tau di mana ya. Tapi kita nemuin 28 dari 29 temen-temen ya. Gak apa-apa lah ya. Oke,
cukup lumayan teman-teman. Kita mendapatkan banyak banget barang dan akhirnya teka-tekinya agak sedikit ribet ya. Ada satu yang gua gak ngerti yang lever tadi ya. Nah, kita udah beres sebenarnya. Oke, kita udah beres. Kita bakal istirahat dulu karena udah malam ya. Habis ini kita bakal mengirimkan barang yang diminta. Oh, kita kirimkan dulu aja barangnya ya. Barangnya kita kirimkan dulu guys, biar besok ada misi baru kita langsung nih. Nah, kita bakal ngirimin email Steve Gray, pack and send. Kita kirimin ya, yang tadi disuruh bikin ya. Nah, kita bakal coba ya. Istirahat dulu nih, kita lihat besok bakal ngapain nih. Let's go, kita bakal istirahat. Istirahat dulu ya. Apa yang terjadi besok? Wednesday, tanggal 7. Ada email baru kah? Ah, nah, ada email baru guys, ada email baru guys. Ada misi baru nih teman-teman, kita bakal cek ya. Nah, ada misi baru di sini. Email job Steve Gray lagi teman ya. Hai, dia butuh dimension device to go back home. Dia pengen kembali lagi ke dunia dia, teman-teman ya. Ya udah, kita bakal terima aja kerjaannya. Kita lihat ya. Kali ini kita butuh $10,000 guys. Oh my god. Untuk mendapatkan barang itu, duit kita sisa $1,000. Kita harus jualan ya. Kita kemarin dapat banyak barang, lumayan. Bang Aji bakal coba jual dulu ya semua barang yang kita temukan guys. Semoga bisa dapat sampai $10,000 ya guys. Kalau nggak bisa, mau pusing juga Bang Aji. Oke, semoga bisa dapat ya. Ada beberapa barang yang perlu diperbaiki dan bisa diassemble. Bang Aji bakal nggak assemble dulu di sini temen ya. Ini bisa diperbaiki. Kita bisa assemble ini dead red tank. Oh, ini kayaknya gua udah punya nih kosmosuit ya. Kita coba guys ya. Kalau jadi kita bisa jual, kita butuh $10,000 untuk bisa membantu sang alien teman-teman. Nah, ini udah belum? Oke, kita berhasil nge-assemble ini teman-teman ya. Keren, harganya $1,200 teman-teman. Luar biasa harganya. Kita simpan dulu di sini. $1,200. Kita bakal coba untuk lihat ini ya. Ini kayaknya gua bisa bikin juga guys, dead rate tank. Kita bakal coba ya. Nah, kita kalau punya $10,000 nggak enak nih. Udah enak nih. Nah, kita kurang moncongnya doang. Kita udah punya nih kayaknya moncong tadi ya. Kita bakal coba bikin guys. Sekalian buka toko habis harusnya. Moncongnya punya nggak? Ini bukan punya itu ya. Semoga ini punya dia ya. Ini moncongnya dia bukan sih? Semoga iya sih. Bukan, moncongnya dia tuh ada spiral nih. Ini bukan yang ini nih. Beda guys, ini punya ini nih. Yaudah, kita buka dulu ya tokonya sekalian ya guys ya. Kalau ada pelanggan kita sekalian melayani supaya jualannya cepet ya. Itu $10,000 nih, gak tanggung-tanggung nih. Oke, kita bakal coba sambil nyicil memperbaiki kali ya. Ini $600 nih guys, $600 nih. Kita perbaiki sekalian ya. Ada pelanggan mau datang, gue jual dulu. Mana-mana pelanggannya. Oke, ada yang mau beli satu. $80 ya, udah ambil aja nih ya. Sekali tawarannya $20, oke, ambil aja. Siap. Selamat ya. Kamu dapatkan barang yang kamu mau. Saya perbaiki ini dulu guys ya. Barang kita banyak yang mahal sih. Harusnya cukup sih $10. Oke. Kita bisa naik reputasi lagi. Tapi gak gitu penting guys ya. Itu untuk naik achievement doang. Nanggung banget nih bro. Wah, ada hilang pelanggannya. Ganti pelanggannya. Oh, ini ada. Oke, dia mau beli ini ya. Alat untuk mengangkut semen ini ya. Cukup ya duitnya. Ambil silahkan. Mau beli TV ya. Lumayan tambah $70 guys ya. Lumayan tambah $20. Udah $2,200 guys. Lebih kurang. Oke, kita bakal taruh sofa. Taruh meja. $2,200. Nice. Sisa satu barang lagi yang perlu kita perbaikin. Sisanya kita tinggal jualan doang. Barang kita barang gede semua. Kita bisa lihat estimasi harganya. Plus tawar menawar. Pencet apa tuh? Cepetan bro. Masukkan lagi bro. Kita gak usah lihat loot lah. Aduh, hilang dodol Garut. Oke, ada yang datang lagi. Collect tadi ya. Dia beli kursi mewah ya guys ya. Kursi sultan ya. Oke, dapet $160. Hah, ayolah. Kita butuh uang lebih banyak nih ya. $10,000 nih, gak tanggung-tanggung nih.
Bisa gak ya 10 dolar? Kayaknya gue kok ragu ya guys ya. 10 dolar. Kita bisa jual ini. Jual itu lagi. Oke. Barang-barang medium masih ada gak? Oh masih ada. Barang medium masih ada. No empty slot. Oke. Kita nunggu, siapa tahu ada yang mau jualan lagi ya teman-teman ya. Ada satu barang lagi harus kita perbaiki teman-teman. Ini dia harganya 250 dolar. Estimasi 3000 dolar guys ya. Yang di inventory kita harganya estimasinya 3000 dolar. 3000 dolar itu belum termasuk sama tawar-menawarnya. Tawar-menawar tambah 30-40% lebih kurang. 30% lah katakan. Berarti 4000 dolar. Baru 6000 duit kita. Ya, kita jual dulu aja biar cepat teman-teman ya. Barangnya namanya microwave, first aid ya. Ayo dong, nambahnya lebih banyak dong. Nambahnya dikit-dikit banget teman-teman ya. Ayo dong. Oh 20 ya. Oke, satu lagi mau beli meja. Mejanya harganya 100-100 ya, nyicil-nyicil ya guys ya. Ampun gua. Oke, enggak masalah, ambil aja. Oke, kita jual meja lagi sama jual pas di situ. Baru 2800 dolar teman-teman ya, enggak tang-tang nih. 10.000 dolar. Dia jualan apa itu? Dia jualan dia jualan barang lumayan nih guys. Kita tawar ya. Dia jualan tuh guys. Kita bakal beli aja gak apa. Ntar kita jual lagi. Kita butuh duit tambahan guys. Jadi kita bisa membeli dari pelanggan di sini. Mereka bakal menggadai barang mereka kadang-kadang ya. Nah, kita bisa beli dengan harga yang relatif murah. Terus kita bisa jual lagi dengan harga yang kita mark up. Sehingga kita bisa kaya raya guys. Beli diskon jual mahal. Mau beli LED dia. Tambah 30 dolar lumayan 300 dolar. Tambah lagi 75 dolar lumayan 400 dolar. Oke, okay, nice nice. Udah 3200 dolar guys ya. Jualan kita laku. Oke, okay, ayo. Semoga cepat laku, lebih cepat lagi nih lakunya. Ini 200 dolar segala macem. Kita ambil dulu ya ini kita ya. Ntar gua jual langsung aja di TKP. 1 hour later. Oke, okay, dia mau beli baju super mahal. Tambah 120 dolar, oke. Okay. Ya 1.500 dolar. Oh, tambah 300 dolar, guys. 1.500 dolar, guys. Oke, okay, nice. Sangat baik sekali, udah 5.900 dolar. Ayo, yuk. Beli semuanya, yuk. Naik lagi. Oke, okay, 60 dolar lumayan, teman-teman ya. Dapat 338 dolar. Kita ada harapan, teman-teman. Ada harapan. Udah 6.200, guys. 6.200 dolar. Oke, okay, barang gede gua udah habis. Berarti sisa barang-barang sedang ya. 1 hour later. Dapat 11.000, kita udah bisa pergi. Akhirnya perjuangan kita menjual dari duit kita 2.000 sampai 11.000. Aduh, lama banget kita cuma jualan doang, guys. Jualannya begini deh. Ini jual aja langsung, jangan lama-lama deh. Biar cepet keluar. Barang murah kita langsung jual aja, guys ya. Gak usah tawar-tawar udah. Kelamaan. Kita bisa ganti ini juga, guys ya. Ganti posternya. Nah, ini posternya udah gue ganti sebenarnya. Kita bisa ganti poster nih. Nah gini, keren kan. Bisa gak? Gak bisa, oke. Aduh, agen lagi yang datang. Nyebelin banget. Dia jualin meja guys ya. Gua gak butuh lagi lah. Gua cuma mau jualan nih. Agen ganggu aja. Udah, kamu gak usah datang ke sini. Jadi di game ini ada yang ngekomplain ya. Ini agen-agen udah tahu kita jualannya lama, lu masih ngespawnin agen-agen sampai sekarang masih gak dihilangin. Oke. Nah lumayan nih. Nah lumayan nih. Oke, kita tutup toko ya. Dapat 11.000 dolar guys ya. Saatnya kita berangkat ke lokasi berikutnya. Lokasi berikutnya butuh berapa bensin gua nggak tahu ya. Barhub ini butuh 9 guys. Aduh, duit gua cukup gak ya? Coba aja deh. Kita travel aja langsung guys. Jadi duit gua totalnya jadi gak 11.000 ya, jadi 10.000-an doang. Semoga gua bisa menang sih deal-dealan. Kemarin ada yang komen jangan lupa asal deal terus bang, lu tunggu di akhir aja. Use the upgrade gun to customize and build your store, udah tahu. Hah, semoga dapat barang yang dibutuhkan oleh si sang alien untuk pergi kembali ke habitatnya temen-temen ya. Oke. Okay. Kita bakal langsung aja ya for sale ya, auction langsung nggak pakai lama lah. Let's go. Hello. 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 Hello
Untung aja kita masih bisa menang, guys. 10.500. Oke. Perjuangan gua dari tadi jualan, teman-teman ya. Akhirnya udah 10.500, guys. Oke. Kita berhasil mendapatkan lokasi ini, teman-teman ya. Kita bisa langsung aja ngelihat apa isinya. Oke, gua udah enggak sabar sih. Waduh, tiba-tiba ngelek. Mobil metal dikit ya, karena metal kita udah mau habis. Oke. Enggak ada apa-apa sih, kita coba serangan. Ada butuh kunci, guys ya. Oke, kayaknya bisa ke atas deh. Oh iya, ini bisa ke atas nih. Kalau lihat ini jangan dihancurin nih. Oh, gak bisa dinaikin lagi. Ini ada ruangannya gak sih? Oh, lewat sini. Kita geser dulu, guys ya. Oh, ini bisa. Kayaknya bisa masuk ke sini nih. Oh, itu ada wagon yang bisa dijual nih. Bisa jual gak? Gak bisa ya. Bisa jual, guys. Oh, ini kok ada ruangan tapi nggak bisa dinaikin ini. Sebentar. Kita bakal coba ya, guys ya. Gue butuh yang bisa naikin lagi nih. Pintunya di situ, Dul Garut. Bang Eje. Pantauan IQ gameplay. Oke. Lockpick ya. Oke, sekarang. Kanan. Kita buka ya, kita lihat ya isinya ya. Semoga dapat barang berharga di sini. Oke, dapat satu. Enggak barang berharga ternyata itu. Kursi enggak bisa diambil. Ini bisa diambil ya. Ada foto orang. Poster bisa diambil? Bisa. Ada kunci gak di sini? Itu dia kuncinya, guys ya. Kita nemuin kuncinya. Barangnya sih kagak ada yang bisa diambil lagi udah. Ini doang sih. Beneran gak ada apa-apa lagi, guys. Gue kirain bakal ada sesuatu kan. Kita udah dapat kuncinya ya. Oh, ada ruang rahasia di sini. Ada ruang rahasia, guys. Ada ruang rahasia ternyata. Bentar, kita cek dulu ya bagian sini ya. Ada sesuatu nggak? Udah nggak ada ya. Cold ya. Emang nggak ada apa-apa, guys, di sini. Coba ya ke bawah tanah ya. Ada bawah tanahnya, coy. Kok ada musiknya? Wow. Talk to character. Interact. What the hell? Kita di mana ini, guys? Kita diculik alien, coy. Oke, kita ke dunia alien nih. Oke, absurd banget nih. Oh, dapat sword. Oke. Kita enggak bisa ngajarin ngomong ya. Ada orang di sana, kita bisa ngeliat tembus pandang. Oh, dia lagi. Oh, ini lokasi alien mempelajari manusia, teman-teman ya. Mempelajari apa yang dilakukan manusia. Jadi mereka kayak ada bisa ngelihat apa aktivitas manusia yang ada di bumi, mungkin gitu ya ceritanya. Waduh, Mak. Jadi ini game kayaknya ngomong kita hidup di antara alien, teman-teman ya. Ada alien yang hidup di antara kita. Enggak ada yang bisa diambil di sini. Kita coba kirim dulu, guys. Wow. Sampai di markas alien gitu, teman-teman. Ceritanya aliennya tinggal di bumi ya. Di tempat-tempat tersembunyi ya. Ruangannya banyak bener lagi. Text to interact. Waduh, Mak. Lulu. Gua enggak boleh salah interact. Kalau salah interact gua balik keluar, teman-teman. Oh my god, ini, Mak.
nyari kerjaan nih. Jadi kalau gua salah pilihannya, gua bakal ketendang keluar temen ya. Waduh mak, warpnya kayak gitu, susah amat temen. Berarti yang sini nggak boleh ya? Kita buka aja ya yang udah ya. Biar kita nggak kesana lagi. Gua coba. Ada satu. Wah ada satu. Bukan di sini ya barangnya. Di bagian sini ada barang nih guys. Oh itu dia kan, tutupan. Kita harus hancurin semua sih berarti. Cek ya sini ya. Coba kita ke ruangan yang ini ya. Yang itu. Something block this door. Oh ini butuh kunci ya. Ini gak bisa guys yang ini guys. Hold. Coba ke sini. Wah gue merinding-rinding ya. Ini bisa diambil gak? Gak ada apa-apa disini guys ya. Gak ada apa-apa. Ini bisa diambil tile-nya. Sini naik ke atas. Ada satu kan disini? Disini ada barang guys. Oh ini dia. Karena nggak kelihatan loh barang yang bisa diambil yang mana, yang nggak bisa diambil yang mana, bingung juga sih sekarang. Oke, disco di situ katanya. Ini ada gitar. Cek lagi. Cold ya, udah nggak ada ya. Ini ada nih. Diambil. Kita naik ke atas ya guys ya. Kayaknya nih. Nah, bener nih. Kita keluar tembus ke atas temen ya. Waduh. Gimana ini? Cold ya. Ada ini alien pelanggan kita biasanya. Oh, kita bisa taruh di sini ya. Nah, kita minum bareng si alien guys ya. Dikasih tiket nih kita nih. Tiketnya Miko. Tiket apa ini guys? Aduh, pusing dah gua. Oh, ada party ternyata. Alien juga suka dugem temen ya. Oh my god, ternyata alien adalah makhluk yang sama aja seperti manusia, nggak ada beda jauhnya ya. Alien juga suka dugem. Kita udah datang lihat sono ya, kan? Coba ya. Duduh, membingungkan. Kita keluar lewat sini. Oke, sekarang ini bisa dibuka nggak? Oh ini udah bisa. Tadi kan kena blok ya, ini bisa ya guys ya. Gelapnya ya ampun. Oh ini mereka yang mereka pelajarin ya guys ya. Goodbye Sake. Mereka pelajarin ini temennya, hewan-hewan di sini, babi, ada buaya. Malu-malu di bumi itu ditangkapin sama mereka, cuma dijadiin bahan untuk penelitian mereka temen-temen ya. Oh ada rusa. Ngeri juga sih ini kalau benar-benar ada. Ya kan kalau benar-benar kayak gini apa ngeri. Ada alien juga yang dijadiin bahan percobaan. Ngeri. Ini gak ada yang bisa diambil kah? Oh ini dia. Cukup membingungkan. Ini kayak ada narasinya gitu loh. Oke ada satu di sini. Laptop. Oke kita keluar lewat sini. Ini kita bisa kemana nih? Ini lokasi berubah. Oh, ada ini tempat hangarnya ya temen ya, hangarnya ya tempat nyimpen. Oke. Tempat dia nyimpen UFO-nya. Unidentified flying object ya UFO ya. Benda terbang yang tidak teridentifikasi. Oh ini dia yang dia minta sama kita ya. Kita udah nemu nih guys. Barang misinya udah temu nih. Masalahnya barang di sini kok murah-murah ya kayaknya, nggak ada barang berharga ya. Itu bisa ke situ kah? Oh itu tertutup ya. Turun. Gelap banget ya, mohon maaf nih. Ntar gue naikin gamanya. Oh ini bisa. Oh kita bisa bawa. Rupanya ini UFO ya ampun. Bisa jualan UFO kita guys.
keren 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 keren. Jualan UFO kita. The next level sih kita. Bisa dijual deh. Oke, barang di sini lumayan banyak udah kita ambil. Gua nggak tahu kita di mana nih. The cold, di sini udah nggak ada barang. Ini masih warm karena ada itu ya. Oke, gua udah berhasil dapetin semua. Itu pintunya di sana, guys. Cara kesana gimana? Gak bisa. Oh, exitnya di situ. Oke, kita bakal exit ya, temennya. Kita udah dapetin barang yang kita butuhin. Mungkin ada berapa barang lagi yang gue belum dapetin. Tapi gue nggak tahu di mana lokasinya. Nggak di sini. Oke, yang penting kita bantuin si alien dulu lah. Kita udah dapetin barang yang dia mau. Ada sisa barang-barang yang murah-murah doang sih. Yang kita belum dapetin. Cold ya. Tempat keluar tadi di situ ya. Itu exit. Kita keluar, guys. Ini lumayan gampang sih menurut gua dibandingkan sebelum-sebelumnya. Cuman ini suasananya lebih suram aja gitu. Nah, di sini masih ada barang enggak? Di luar-luar sini harusnya ada barang tersisa nih. Carry. Biasanya ada barang di luar, guys. Sebentar ya, kita cek dulu ya. Ada enggak di sini nih? Ada nih cold. Di sini ada nggak? Nggak ada juga. Oke, pulang lagi ya. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada barang, guys. Ah, mungkin ada ketinggalan dikit, tapi kita bakal ngelihat misinya ya. Kita bawa UFO pulang. Harganya berapa? Mau nggak tahu? Gue pengen lihat kelanjutan misinya seperti apa. Ada 3 barang yang tertinggal ya. Agak sulit teman-teman karena lokasinya gelap banget dan nggak nyaman gue di sana. Baiklah kalau gitu. Kita bakal pulang dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan si aliennya setelah kita ngasih senjata yang dia minta. Kita kirimin ke dia ya. Kirim. Shift Rave. Pack and send. Oh, berarti ada misi berikutnya, guys. Oh my god. Gak tanggung-tanggung nih permainan. Luar biasa. Kita lihat misi berikutnya apa nih. Tidur dulu. Kita lihat ya misi berikutnya apa ya. Kita udah dapetin senjata yang dia mau untuk dia pulang. Berikutnya dia minta apa dari kita nih? Ada email lagi nih kayaknya. Ada email lagi ya. Ada email baru lagi dari si alien. Apa yang dia mau dari kita sekarang? Si Miko. Ada 3 job. Eagle event. Oh, kita bisa ini ya. Ke event yang kalau kita mau ya. Oke. Dia suruh kita ke mana lagi nih? Ke sini. Knuckle Barn. Oke, kita langsung aja, guys, ya. Lanjut ya ke misi berikutnya ya. Kita ke Knuckle Barn. Beat War-nya bisa buka. Cuman Beat War tuh cuma untuk naikin reputasi kita doang, guys, ya. Jadi gua gak bakal ke Beat War karena uangnya tuh sayang banget, teman-teman. Bisa kita pakai buat hal lain. Jadi gua bakal kesini dulu. Kita lihat apa yang akan kita lakukan di sini. Dia minta sama kita sesuatu lagi nih. Gua kira dia bakal pergi gitu keluar ke dunia lain. Ternyata dia enggak, ya. Dia masih minta sesuatu dari kita lagi nih. Panjang juga ceritanya jadinya. Gue pengen tahu ceritanya berikutnya gimana. Oh, dia lagi nari-nari, guys. Oh my god. Oke. Mabuk-mabukan di kutub utara gitu kan. Knuckles Barn, A Hero's Journey. Tiket Miko. Oh, kemarin kita dikasih tiket kan sama Miko. Rupanya untuk ini, teman-teman ya. Bukan kemarin, tadi ya. Untuk ke tempat ini. Waduh, babinya bisa terbang pakai balon. Keren. Bisa diledakin. Oke, kita diundang oleh si alien yang lagi nari di atas ya, teman-teman ya. Oke. Oke, musiknya mantap juga nih ya. Kayak di film-film nih. Ya. Oke. Mantap sekali, bro. Oi, 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 oi. Bisa dimatiin gak musiknya? Gua takut copyright nih. Gua hancurin, biar gak berisik. Berisik. Udah, diem. Jangan, ntar kena copyright gua nih. Bisa dibuka kan nih? Terkunci ya, guys ya. Ini bisa diambil. Lampu. Nggak ada apa-apa di sini.
Ini ada satu di sini kita ambil. Mana sih? Ada musik ngeselin. Mau gua hancurin nih. Mana speakernya? Di mana speakernya? Di sini ada speaker nih, guys. Mana speakernya? Ini dia. Berisik. Ini babi mau tidur sih ganggu nih. Ada barang di sini. Itu dia. Ini dia. Kita enggak kelihatan yang kecil-kecil gini nih. Oke, dapat berapa barang ya, guys ya? Oh, ada kunci di sini. Gua enggak lihat juga. Lumayan dapat kunci kita. Ini kayak mobil deh isinya. Dapat Ferrari, bro. Oke. Bisa jual UFO sama Ferrari nih next nih. Oke. Nah, ada barang di sini. Ini kan enak dapat barangnya gini terang-terang ini. Gelap pusing gua. Ini ada kuburan kayak ini. Oh, bukan. Hancurin dulu semuanya, guys. Sabar, kita bisa cut juga nih. Ini ada apa-apa enggak di sini? Ada kan ternyata. Udah curiga gua. Ini gak bisa dihancurin. Ini tadi terkunci ya. Oh, ini ya dibuka. Ini harus dibuka dari dalam ya. Itu ada lubang itu, guys ya. Kita coba dari lubangnya. Ini pintunya di mana? Oh, bisa. Nah, bisa masuk ke sini. Harusnya ada button nih. Gak mungkin kosongan ya. Wah, kosongan beneran dong. Gak mungkin nih kosongan. Gak masuk akal gue nih kosongan. Oh, ini ada sesuatu di sini. Gak tau gue tuh bisa diambil. Ada meja yang gak bisa diambil, ada bisa diambil. Kadang gitu ya, bikin bingung, guys. Kita kasih dulu ya. Ada sesuatu gak disini? Lampu. Oh, itu yang tadi berisik ya. Ambil ya. Nice ya. Udah hampir dapat semua nih barangnya. Cepet juga kita di sini. Ini kotak tekaran sana. Nah, kita buka ya lockpick ya. Oke, bener langsung. Oke, apa isinya? Oke, dapat kayak hard disk lumayan. Kita udah punya semua ya. Dapet semua ya udah ya, kita turun. Tinggal lokasi ini yang belum kita kunjungin. Naik ke atas. Gak pakai AM nih kita, guys. Gak perlu. Secret. Oke. Tunggu. Ini kenapa ini? Ini si maling ya. Kita pukulin si maling ya. Ternyata maling ini selamanya alien. Tempat persembunyian alien, teman-teman ya. Oh, dia kabur. Jadi selama ini kita dapat satu, guys. Dapat tiket kita. Jadi itu si alien yang selama ini mau maling kita. Luar biasa ya kamu alien ya. Bentar, ada berapa barang yang belum kita dapatkan di sini ya? This is the hideout. It's full. Oh, ini ada ruangan lain. Oke, ini tembusannya kemana nih? Ini naik ke atas ya. Oh, di atas ada barang lagi nih, ada yang nari nih. Woi, ngapain lu di sini? Oke, kita ada di atap. Ada sesuatu yang bisa kita ambil kan di atap? Kenapa gua disuruh ke atap? Oke. Gua bakal ngecek ya. Ada di sini, ada barang. Oke, kita turun lagi, guys ya. Oke, ada galian di luar. Oh, ternyata ada galian di luar, coy. Ada barang yang bisa digali di luar ternyata, guys ya. Aduh, ternyata ada lokasi ini, teman-teman. Jadi Bang Aji udah sempat balik ke markas. Ternyata barang yang paling penting malah gak ada gua, yaitu yang disuruh nyari itu dog. Anjingnya gak nemu di mana, guys ya. Ini kan. Oh iya, di sini nih. Ini nih kayaknya nih. Akhirnya ketemu juga kamu, Nak. Nah, astaga, anjingnya di sini, guys. Tengah. Wah, nah habis semua. Barangnya udah ketemu semua, guys ya. All item collected. Akhirnya ketemu. Ya ampun, lama betul.
Oke teman-teman, kita bakal balik dan ngeliat ya apa yang akan terjadi berikutnya ya. Wah, seru juga sih ceritanya ya. Cuma tadi konyolnya gue pulang tanpa membawa barang yang paling penting. Oke, kita udah dapetin semuanya. Tinggal satu collectible doang yang belum gue temuin. Job itemnya yang penting dapat teman-teman ya. Tujuan utama kita ya. Akhirnya dapat juga. Capek banget, capek pusing gue guys. Kalau kelamaan ya, muter-muter pusing banget teman-teman. Oke, gue bakal langsung aja kirimin ke yang minta ya teman-teman ya. Oke. Kita bakal langsung kirim email ke. Nah, dapat $1,200 guys. Beres ya. Nah, kita bakal lanjutin lagi kayaknya di next video. Semoga next video bakal lebih seru lagi jalan ceritanya. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.